sedikit tanah yang keras tinggi sini, terus digali buat nyedot kucing. Habisnya itu kucing pengalaman di pos gua. Lu mau gali lagi gampang. Ingat yang traktor yang dulu yang mas-mas yang bangun rumah ini yang dulu ngasih kita ngasih apa itu? Itu kan selalu ngasih dia traktornya ini bakal tanggung jawab untuk ini. Tapi pas itu pasti ganti kontraktor. Nah itu udah datang tanda. Padahal udah tanda tangan tuh gitu di persurat perjanjian itu tuh. Pada saat beda kontraktor udah berlaku. Kan dia ini salah kontraktor. Jadi kalau waktu itu pokoknya nanti kalau rumah ini udah selesai, gue udah persenan uang. Nanti tinggal terserah gue mau ngebayar utang buat ngeberesin ini sampahnya atau gimana. Malah enggak. Ini terekam semua. Hai. Curhat kamu. Jangan kebahagiaan. Oke. Okay. Bang, mau nyari es batu apa gimana? Air mancur. Aduh. Oh, orang ini nih. Om barbar itu. Mancur pipanya di pacul-pacul. Pipanya. Enggak dimatiin dulu sanyanya? Ah, enggak. Enggak usah. Asal jangan pas mati. Otomatisnya nyala. Lemus bawah melilit ya? Hah? Iya. Kenapa? Jebol. Itu bol. Masuk kok HP kamu kok? HP kamu. Ya HP bangun kena juga. HPnya basah. Udah apa nih? Oh iya. Lanjut. Lanjut. Kena ajab. Ajan. Es batu di mana ya? Biar kita mau masang para night guys. Bang. Ini belum dilanjutin lagi karena ada sedikit kendala ya. Nanti dilanjutin lagi untuk beberes halaman belakangnya. Oke, ini ke tempatnya mama. Dapat yang
Tiko mau masak rendang. Masak aja. Iya. Mama enggak mau. Enggak mau, Pak. Kok? Hmm? Enggak mau, Pak. Kenapa? Enggak mau, Pak. Enggak, rendang nanti kalau udah matang. Terus. Ya, Ma. Oke. Ini nanti buat budidaya lele ya, cuman emang dicat hijau karena untuk mengatasi kebocoran di kolamnya. Kenapa hijau? Karena memang kemarin sisa cat dari propan yang membantu untuk memberikan cat pada saat renovasi rumah kemarin, tersisa yang hijau yang ultraproof ya. Nah, ini memang sengaja dibikin pakai gedebong pisang, dikotorin begini biar tumbuh lumut dan ya apa ya, aroma catnya biar hilang. Jadi lele nanti bisa beradaptasi di kolam ini gitu. Kalau yang belakang belum bisa difungsikan karena memang masih bocor, memang harus di pelur, diaci, di apa sih namanya, di semen ulang yaitu. Sekarang mau masang paranet untuk mencegah jatuhnya daun-daun dari atas. Paranetnya udah beli, tinggal masang, nanti dibantu sama Landri sama Bang Muharman. Oke, teman-teman, saksikan terus ya videonya. Jangan lupa klik subscribe dan like juga, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin setiap penonton sangat berarti untuk saya agar channel ini terus berkembang tentunya, walaupun saya masih amatir. Nah, kalau ini burungnya si Landri. Kenapa harus ngeruk got? Karena di sini gotnya mampet, teman-teman. Tuh, dia nggak ada aliran air untuk keluar. Kalau mampet, itulah penyebab banyak nyamuk dan kotoran. Nah, disitulah kenapa Tiko ngegali got di ujung sana. Selain untuk sirkulasi air dari got, ya biar nanti mungkin rencananya akan diberikan penghijauan. Nah, ini nanti tanah dipisahin dari batu-batu puing-puing. Jadi pasir di situ. Kita ngambil tang untuk masang paranet. Kalau halaman belakang memang belum begitu bersih dari awal ya, karena memang masih belum selesai sih. Masih banyak yang harus dirombak. Kita ke atas. Kawat, kawat di mana, Bang? Itu kabel-kabel ini. Aduh. Yang disentik. Nah, ini dia. Ini yang di bambu ya? Iya, bukan kawat Telkom, Telkom. Kawat Telkom. Oh iya, tahu, lihat. Kabel. Nah, ini kotor lagi. Nih, pohon ini penyebabnya. Nggak akan bisa bersih permanen sih, karena rontok terus. Nah, nanti ini dipasang paranet dari ujung sini sampai sana. Biar gunanya agar daun-daun itu tidak jatuh ke kolam yang di bawah.
sakit nggak teh? Dia yang naik, gua yang ngilu bang. Sono udah ke genteng, ke atmas. Ngilu ya? Bisa. Itu lagi mana ya? Ada pretelat. Nah sekarang sudah semalam, sudah selesai isya ya. Ini sedang pengurasan kolam untuk diberlakukan lebih lanjut nanti untuk dimasukkan ikannya. Kolam ini udah masa sehabis masa apa ya yang dibilangnya untuk penumbuhan plankton-plankton yang ditaruhin ke debung pisang gitu loh. Jadi bau-bau catnya itu langsung hilang, luntur, tersterilkan menggunakan pompa. Apanya tuh bang kekencengan? Itu musuh kekencengan ya. Tekor. Iya. Airnya. Kumpul kering. Nggak ngejar. Kenapa nggak disambung selang aja bang? Naruh pompanya di situ ya. Debit. Kalau mesin yang sedang kan. Ini ya, mesin yang sedang itu nggak tekor gitu. Kalau yang gede langsung boros. Kenapa nggak pompanya langsung di situ aja bang? Biar ya, langsung nguras dari situ. Ini proses filtrasi air menggunakan saringan manual. Iya udah terakhir, soalnya atasnya udah dipasang parah net, parah dah.